Halo guys, balik lagi di channel Keluarga Musang. Hari ini ibu lagi deg-degan banget karena hari ini Mas Tala mau lomba O2 SN. Nah, ini pertama kalinya buat Mas Tala ikut lomba renang. Jadi semoga banget hari ini Mas Tala bisa lancar, bisa menang. Kita lihat Mas Tala dulu ya. Ini lagi pemanasan dulu tuh. Tadi udah pemanasan di darat, katanya sekarang suruh pemanasan di air. Ayo Mas Tala. Aduh, sangat menegangkan hari ini. Ayah tidak bisa menemani karena dia lagi tugas. Ada Mami, ada Mas Arsen. Sudah mulai dipanggil siapa yang mau tanding. Tala, dorong ya. Ayo Mas Tala. Gak apa-apa, semangat. Ibunya pada teriak. Mbaknya sama adik nyusul dan itu ada Gemi di situ tuh. Sama Syahat Desa. Tahu di situ lomba. Belum, satu lagi gaya dada. Suasana di sini sangat panas. Sangat menegangkan ya. Tadi masalah bertiga. Sekarang berdua nih. Tadi yang tiga udah duluan. Deg-degan banget loh ibu loh. Iya, semangatin. Kamu juga ya, bantuin teriakin ya, biar masalah semangat. Oh ya Allah. Ayo dong. Ayo masalah. Ayo masalah.
Ibu. Ya Allah tipis banget nih. Tipis banget nih ya Allah. Ya Allah tipis. Ayo. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Tuh guru PJ aku. Bagus tadi yuk. Ya Allah Pak, astagfirullah ya Allah. Deg-degan deh Ibu deh. Aduh ya Allah. Masalah, keren deh. Tadi kalau lomba sama yang tadi sebelah kamu. Kamu duluan tadi ya Allah. Pegel katanya Pak. Iyalah pasti. Apa bagus. Yeay. Iya kayaknya ya Pak ya. Nah ini rambut renang begini nih. Coba dari samping Mas. Jangan pegang. Lucu Mas rambutnya. Oke, sekarang sudah lombanya. Tadi dada udah, bebas udah. Gimana Mas rasanya? Apa yang dirasain Mas? Apa yang dirasain Mas? Perasaan masalah gimana? Iya, masalah senang karena tadi yang dada masalah duluan ya. Tapi pokoknya nanti masih kita masih belum tahu. Terus gimana Mas? Apa yang pegel? Kaki pegel ya? Terus tangan pegel nggak tangan? Gimana rasanya? Happy? Seneng ya, ya Allah. Nah ini masih yang putri. Udah deh, sebenarnya Tala udah selesai sih. Oke guys, itu dia tadi lomba renang O2 SN. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Gimana nah, tadi? Tadi masa grogi. Iya, grogi banget. Masih grogi karena masih baru pertama kali lomba renang. Masalah ikut dua gaya doang. Gaya bebas sama gaya dada. Yang gaya bebas masa paling terakhir. Tapi itu karena masih grogi kayaknya. Nah, di gaya dada Mas Tala menang, tapi dikit banget. Jadi beda tipis. Tadi infonya gimana dari? Dari infonya Mas Tala peringkat 4. Tapi harusnya masuk peringkat 3 kalau milih satu gaya lagi. Menang gak menang tetap peringkat 3 kalau masa milih satu lagi. Harusnya masa milih satu lagi. Terus tahun depan? Dan tahun depan masa mau coba lagi sampai juara 1. Minimal peringkat 3 besar ya? Iya. Berapa besar? 3. Okay. 3 besar. Doain ya guys. Ya doain ya guys. Oke guys, segitu dulu Mas Tala berenang di lomba O2SN. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah.